Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel, guys. Nah, seperti teman-teman lihat itu di belakang ya. Tadi aku baru selesai belanja dan ini rencana mau aku pasang ya, karena ini banyak yang habis, guys. Cuma tadi nggak sempat video ya, waktu belanja tadi, guys, karena memang terburu-buru, jadi nggak sempat video. Nah, itu ya. Di sana banyak sekali yang kosong, jadi hari ini aku mau nata belanjaan yang aku jual di sini, guys. Dan ini khusus untuk snack-snack ya, khusus untuk snack-snack. Kira-kira snack apa aja yang paling banyak laku bisa teman-teman lihat ya, terutama yang punya usaha juga di rumah, guys. Ini ya, tadi beli entak piro mau mami? Entak piro mau? 58.000. Tambah ini kurang lebih 100.000 lah, guys ya. 100.000 ini sudah dapat dua kresek lumayan besar ini. Ini juga apa tusuk sampel juga masih belum diberesin karena ini juga persiapan masak menu baru, guys ya. Menu baru di warung kopi aku ini. Waduh. Ya, kita langsung buka ya, unboxing hasil belanjaan kita dan langsung kita pasang. Kita keluarkan dulu ya. Jadi ini ada permen, wafer, terus ini apa ini? Ya sejenis wafer itu ya. Ini utamanya yang suka manis-manis ini, guys ya. Ini juga lumayan untuk peminatnya di rumah. Nabati juga tuh ya, nabati, terus Malkis ini untuk kalangan yang orang tua ini juga suka, atau orang-orang yang senang ngopi di sini, guys. Terus sini juga ada Misis ya, Misis ini anak-anak kecil, guys, biasanya ya, Gary. Nah ini juga aku suka, ini kesukaan ini. Ini awalnya sih apa ya, meragukan gitu loh, guys. Aku sendiri jarang nyemil yang kayak gini, tapi ternyata setelah aku coba rasanya juga nggak kalah gurih, enak, guys ya. Terus ini nabati tadi ya, tinggal usah banyak-banyak teman-teman, biar rasanya juga nggak aduh, tetap enak ya, tetap fresh gitu. Jadi selalu ganti-ganti, kalau warung seperti warung kopi aku gini tuh ya harus apa ya, harus sedikit-sedikit biar terus ganti dan baru gitu. Udah, itu snacknya. Ini pop es untuk jualan es boba, tinggal taruh ya yang habis karena yang lain masih ada. Sekarang kita buka yang satu ini, guys. Nah, jadi ciki-ciki juga. Pokoknya banyak yang baru ini, teman-teman. Ya, enaknya itu gitu ya, teman-teman. Kalau kita beli sedikit, kita pasti update yang baru. Karena kan kita selalu bolak-balik toko kan ya. Nah, ini. Ini apa ini? Isinya di dalamnya enak ini, guys. Aku juga suka ini. Pillows. Nah, ini favorit aku, guys. Nah, ini ya. Ya, kira-kira teman-teman suka nggak ini? Golden Chips. Ini aku sangat suka sekali. Nah, ini tadi sama kayak wafer. Nah, ini minyak goreng ya, guys. Kita sendirikan di sini. Apa lagi nih? Apa ini, gak tahu, guys. Coco biskuit coklat ini, guys. Wah, ini apa ini? Corn snack. Jadi banyak sekali ya teman-teman variannya itu. Nah, ini yang isinya coklat tadi, yang ini yang rasa ubi ya, ada rasanya nih, rasa ubi, terus ini rasa coklat ya, ada tulisannya ya. Nah, terus ada juga Oreo, guys. Nah, ini dia Oreo, ini sangat enak juga, aku suka, teman-teman. Terus ini ada Gary Salut.
Malkis ya itu ya. Nah ini ya hasil belanjaan ini kurang lebih tadi habis ya itu ya teman-teman, kurang lebih 100.000 sudah dapat segini banyaknya. Karena satu gini tadi apa itu satu kresek itu kurang lebih 50 ribuan lebih. Insyaallah 100.000 udah cukup untuk modal ginian teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita pasang ya. Biar yang lewat di depan rumah ini ya, rumah di depan warung kopi aku ini kelihatannya tahu ya kalau sudah ada jajan yang baru. Oke, ini lumayan banyak guys ini ya. Langsung saja kita pasang satu persatu ya. Masih banyak. Ini lihat. Jadi 100.000 sudah melimpah ruah ya guys. Jadi kalau teman-teman pengen jualan snack itu sangat murah modalnya. Tapi hasilnya ya. Iya. Tapi cuma minimnya kalau jualan gini hasilnya tuh nipis-nipis ya teman-teman. Tapi ya yang penting untuk ngeramein jualan kita aja guys ya. Finish. Nah jadi itu ya teman-teman, aduk di belakang bisa teman-teman lihat. Tara, sudah selesai. Tinggal menata yang anu rasa-rasanya. Mami lagi masak apa Mami? Jadi ini persiapan untuk menu baru di warung kopi Jajang Caruk ini namanya Jajang Caruk ya. Kalau teman-teman tuh nyari di GoFood, silakan saja cari Jajang Caruk. Itu sudah ada menu-menu yang kita jual di sana guys ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Aku mau lanjutin karena itu masih banyak tuh guys. Tinggal yang wafer dan ini Oreo belum selesai tadi nih guys. Oke. Aku mau lanjut dulu biar juga cepat selesai. Jadi intinya itu ya teman-teman, untuk menarik pelanggan ya, untuk di desa ini memang sangat cocok sekali untuk snack-snack ginian. Jadi wajib ya, kalau bagi aku tuh wajib teman-teman tuh harus ada jajanan snack ginian ini guys. Semoga bermanfaat, sampai jumpa, bye-bye.